misalnya sekarang kita lagi apa? Bukan kita. Kita habis beli ayam potong ya, tapi belum dibersihin. Misalnya. Lihat dibersihinnya kayak gini banget di atas ini. Di atap ya. Oke, sebelum kita mulai bikin tonkatsunya, ini ada apa? Dada ayam ya. Jadi tanpa tulang, kita apa ini? Apa ini namanya? Smash-smash kayak gitu ya. Kalian juga bisa masukin ke plastik. Terus baru ditutup-tutup ya. Jadi biar tipis. Oke, setelah ayamnya udah selesai ditumbuk, jadi kita sekarang tinggal kasih seasoning, cuma garam sama black pepper aja ya. Aku sarankan jangan pakai masako sama sasa atau bumbu yang lainnya ya, karena pakai garam sama black pepper aja rasanya udah enak banget guys. Karena kan nanti ada sausnya juga, jadi itu yang bikin enaknya ya. Jadi no MSG, no chicken powder. Oke, teman-teman, kalau kalian nggak punya black pepper di rumah, kalian bisa pakai white pepper ya, atau lada putih. Itu juga nggak masalah, tapi mungkin dirasa agak sedikit beda ya. Karena kalau menurut aku sendiri, black pepper ini lebih enak daripada white pepper ya. Tapi karena di Indonesia ini agak susah, well, you can use whatever you have at home. That's nggak masalah ya. Tapi asalkan kalian jangan kasih masako atau sasa aja, cuma cukup garam sama lada putih atau lada hitam yang kalian punya di rumah ya. Jadi nggak usah khawatir. Balik dikasih garam sama black pepper lagi ya, dan habis itu diamkan selama kayak 10 menit di lemari es kayak gitu, baru kita goreng. Ayamnya sudah diistirahatkan, sekarang kita bikin sausnya. Ini aku ada 2 sendok makan butter. Kita ini ya apa? Cairkan. Lalu kita tambah 1,5 sendok makan tepung terigu. Kita aduk sampai rata ya. Oke, untuk kecapnya ini aku taruh ke sini tuh sekitar 12 sendok makan ya. Terus kita campur dengan 2 gelas air. Oke, kita aduk sampai rata. Lalu tambahkan sisa airnya. Oke, nanti aku bakalan taruh soya sauce sekitar 5 sendok makan ke dalam saus ini sama black pepper ya. Habis itu kita diamkan sampai airnya mendidih dan sausnya agak sedikit mengental, dan setelah itu selesai. Simpel banget bikin sausnya. Kalian bisa tambahkan garam atau sedikit masako kalau kalian suka ya.
Nah, udah jadi tonkatsu-nya. Oh, ada yang kurang sausnya ya, belum? Ya, segitu aja video dari saya. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa dicoba ya di rumah karena gampang banget dan enak banget. Oke, annyeong, please subscribe.